Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa zwazihi wa zurriyatihi wa ahlil baytihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu alazim. Oke, alhamdulillah para sahabatku semua, sahabat channel terindah dimanapun semua berada, semoga senantiasa kita sehat selalu batinnya wal batin, lahirnya wal batinnya, dan bahagia selalu lahirnya wal batinnya, dan semoga apa yang dicapai, apa yang dijadi tujuan cita-citanya dapat tercapai dengan ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, seperti biasa, pada setiap kali video, kita coba membahas secara sederhana dengan cara-cara berpikir sederhana, tetapi masalah yang kita bahas tentu bukan masalah yang remeh-temeh, yang sulit sederhana, tapi mempunyai pengaruhnya dengan eksistensi kita sebagai manusia politik, manusia Indonesia, dan juga eksistensi bangsa kita ke depannya, bagaimana kita akan mengarahkan generasi-generasi muda kita, termasuk hari ini generasi kita, untuk menuju suatu arah yang lebih baik, suatu kehidupan yang penuh dengan kejujuran, dengan kebaikan, dan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Pancasila, dan nilai-nilai kebaikan juga yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, para sahabat, kita mencoba mengubah sedikit haluan untuk sementara waktu mengenai wacana kita, narasi kita dalam video kali ini, di mana kita beberapa video yang lalu kita coba untuk memberikan masukan-masukan kepada siapapun yang menonton video ini. Tentu tujuannya adalah demi negara dan bangsa ini. Tujuan itu yang telah saya sampaikan di video selanjutnya adalah berusaha untuk merubah keputusan bahwa Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto, karena itu telah dihasilkan dengan cara yang cacat etika, artinya cacat secara legitimasinya, secara hukumnya. Meskipun keputusan hukumnya adalah positif, akan tetapi keputusan hukum itu diambil dengan cara melanggar etika. Tentu buntutnya memang secara etika, artinya legitimasi daripada pencawapresan Gibran itu cacat secara hukum. Akan tetapi, kita tidak bisa bercerita panjang lebar lagi mengenai itu. Dan itu, hari ini, 14 November 2023, telah secara sah KPU menetapkan tiga kandidat cawapres dan cawapres, termasuk salah satu adalah Prabowo dan Gibran. Artinya, pencawapresan Gibran ini telah dianggap sah secara hukum positifnya. Meskipun masyarakat Indonesia tahu bahwa memunculkan Gibran sebagai cawapres telah dinyatakan cacat hukum, terbukti dengan ketua MK yang mengegolkan dia untuk menjadi cawapres dipecat karena telah melanggar etika. Masyarakat tahu, dunia tahu, tetapi apakah mata hati orang-orang politik akan mengetahui dan menerimanya itu sebagai suatu kecacatan? Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita coba memahami apa yang saat ini telah terjadi. Seburuk apapun keputusan, kalau itu diputuskan secara hukum, maka keburukan itulah yang akan muncul di Indonesia ini. Kita telah mengetahui bahwa di Indonesia ini memang apapun bisa terjadi. Hal terburuk sekalipun bisa dinyatakan sebagai hal yang terbagus ketika itu sudah disepakati secara hukum. Karena yang menyepakati hukum juga adalah orang-orang tertentu yang juga masih punya kroninya. Dan atau kalaupun tidak punya kroni, dia bisa disogok dengan beberapa jumlah lembaran-lembaran rupiah, dolar, ataupun apapun namanya. Dan itulah sebuah keputusan hukum. Putusan apapun tertinggi di negeri ini tidak ada yang mustahil, pasti bisa terlaksana selama orang-orang yang melaksanakan di dalamnya adalah orang-orang yang otaknya adalah otak-otak koruptif. Dan kita tidak bisa menolak terhadap apa putusan
hukum yang telah terjadi hari ini. Artinya, kita kembali melihat daripada apa yang dinyatakan oleh Bu Megawati mengenai kemungkinan bahwa pemilu 2024 nanti akan terjadi kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Kenapa? Tentu dengan bukti yang telah kita sama-sama ketahui, munculnya seorang cawapres yang saat ini kita ketahui juga dilahirkan secara cacat hukum, dan Bu Megawati ini menyatakan dengan sangat-sangat dalam di hatinya bahwa kecurangan itu telah dimulai. Dan tentu ini adalah suatu simbol positif bagi kita semua bahwa warning kepada penyelenggara pemilu bahwa kemungkinan kecurangan itu akan terjadi tentu harusnya bisa kita antisipasi di awalnya sebelum kecurangan itu benar-benar terjadi. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa daripada tiga kandidat capres dan cawapres ini adalah all the president men, saya kira di sana. Kita lihat yang pertama Anies Baswedan dan Muhaimin, di mana Muhaimin adalah orang pemerintahan, berada di koalisinya partai, di koalisinya pemerintahan Prabowo dan koalisinya di pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan PKB atas nama Muhaimin dia menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Artinya Muhaimin juga adalah mantan koalisinya pemerintah. Dan juga kita lihat yang kedua, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dua-duanya adalah orang pemerintahan ketika Pak Presiden Jokowi memerintah negeri ini, ketika keduanya atau Ganjar dan Mahfud sebelum menjadi cawapres, mereka Ganjar sebagai gubernur tentu menjadi bawahan daripada presiden dan sama satu partai dari PDI, kemudian Mahfud MD menterinya Menko Polhukam di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga yang ketiga adalah Prabowo Subianto dan Gibran. Prabowo Subianto adalah menteri daripada pemerintahan Jokowi dan juga ditambah lagi dengan anaknya Jokowi yang menjadi cawapres dengan cara yang unlegitimate atau muncul secara cacat hukum, akan tetapi telah disahkan secara hukum pula. Itulah di Indonesia, hukum yang negatif pun bisa juga disahkan sebagaimana yang kita pernah dengar hukum undang-undang omnibus law, meskipun dia cacat hukum tapi tetap disahkan juga. Itulah Indonesia. Dan kita lihat ketiganya adalah all president men. Dan selain daripada Prabowo dan Gibran, kekhawatiran yang pertama datang adalah Ibu Megawati yang mana mengusung Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dia sudah mengindikasi ada bakal kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan karena dari awalnya sudah ada curang dan lain sebagainya dengan munculnya Gibran. Begitupun kekhawatiran daripada Capres Anies dan cawapresnya Muhaimin juga mewanti-wanti agar penyelenggara negara harus netral karena dia juga telah mencium ada suatu kecurangan yang bakal dilakukan secara masif khususnya oleh Pak Presiden Jokowi sebagai pemerintah yang memegang tampuk pemerintahan dan memegang semua simpul-simpul pemerintahan dan memegang semua simpul-simpul penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan tetapi kekhawatiran-kekhawatiran ini tidak perlu diperbesar saya kira, tapi kita sebagai masyarakat mungkin bisa kita menarik benang merah ke belakang. Ketiga, capres dan cawapres ini adalah all the president men dan meragukan mengenai kejujuran daripada penyelenggara pemilu pada pemilu 2024 ini. Tentu kita narik ke belakang, tentu ada sesuatu yang masif terjadi pada pemilu sebelumnya, pemilu khusus di pemilu 2019, di mana masyarakat umum juga bisa juga melihat kecurangan-kecurangan terjadi di sana. Akan tetapi ketika itu ada PKB, ketika itu ada NasDem, ketika itu semua partai koalisi yang berada pada pemerintahan mengetahui hal itu, kecurangan-kecurangan itu terjadi.
dan mereka semua mendukung terhadap apa yang dilakukan pada waktu itu. Ada banyak penyelenggara pemilu di lapangan, KPPS dan sebagainya yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya, tapi tidak ada tindakan lanjutan daripada pemerintah yang ketika itu terjadi. Dan saat ini all the presidents yang maju itu sepertinya pengalaman masa lalu dikhawatirkan terjadi lagi pada pemilu 2024, karena mereka semua mengetahui bagaimana motif, bagaimana sebenarnya yang terjadi pada pemilu 2019 itu, yaitu kecurangan memang mungkin muncul di pemilu 2019, tetapi tidak banyak yang bercerita, khususnya daripada koalisi yang mendukung pemerintah tersebut. Yang oposisi pun tidak bisa secara frontal menghadapi atau menunjukkan bukti-bukti, karena semua bukti-bukti itu bisa dipatahkan secara sederhana oleh para koalisi pemerintah pada waktu itu. Jadi saat ini mereka yang dulunya berada dalam koalisi pemerintahan berkuar-kuar akan terjadinya suatu kecurangan pada pemilu 2024, karena pemerintah ikut cawe-cawe dalam melaksanakan pemilihan umum ini. Wabilu selagi yang lebih diutamakan kekhawatiran itu adalah ketika ada seorang anak daripada presiden yang sedang berkuasa ikut berkompetisi dalam pilpres dan pilcawapres kali ini. Tentu kekhawatiran mereka bisa kita maklumi, tapi kita sebagai masyarakat dan kita coba menganalisis secara sangat-sangat sederhana. Mereka diyakini atau mungkin tidak diyakini mengetahui proses-proses kecurangan ketika pemilu 2019. Akan tetapi ketika itu mereka berada dalam satu perahu, berada dalam satu gerbong yang sama-sama dalam tanda kutip melakukan. Sama-sama melakukan kecurangan pada pemilu 2019 yang lalu, dan saat ini mereka berhadap-hadapan satu sama lain karena telah berbeda haluan. Mereka yang dulu mendukung dan sama-sama mengetahui kecurangan yang pada pemilu 2009 lalu, saat ini mereka berhadapan, dan mereka yang merasa dirugikan karena yang lebih potensi untuk melakukan kecurangan itu bukan ada dalam pihak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat untuk semua. Semoga pemilu 2024 nanti bisa benar-benar bersih, benar-benar jurdil, tidak ada campur tangan daripada kekuasaan demi melangkingkan kekuasaan yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Nauzubillah semua, nauzubillah. Kita tetap mendukung daripada tujuan mulia reformasi, itu memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Biarkan masyarakat yang berkembang untuk memajukan demokrasi di negeri ini tanpa harus dicegah oleh keturunan dinasti daripada suatu pemerintahan. Nauzubillah semua, nauzubillah. Demikian, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.